Senin 16 Oktober 2023, Bupati Bungo Haji Masyuri membuka perlombaan olahraga tradisional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 Kabupaten Bungo. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Bungo ini diikuti peserta dari OPD dan pemerintah kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Usai membuka kegiatan perlombaan, Bupati Bungo Haji Masyuri bersama dengan perwakilan Forkompimda ikut serta dalam perlombaan menandakan dimulainya perlombaan. Selain Bupati juga hadir Sekda Bungo Dr. Andos Haji Mursidi MM, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo Dr. Hajah Karawati Masyuri, serta jajaran lainnya. Bupati Haji Masyuri dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini salah satu rangkaian kegiatan yang digelar setiap tahunnya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Bungo. Selain perlombaan, ajang ini sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antar OPD maupun pemerintah kecamatan di lingkup Pemkab Bungo. Pagi ini kegiatan rutin setiap tahun dilaksanakan dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bungo ke-58 ini salah satu kegiatan, yakni perlombaan olahraga tradisional. Ada beberapa cabang olahraga tradisional kita lombakan di sini, selain menjalin silaturahmi antara daerah, para OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo, kecamatan, dan juga kita melaksanakan perlombaan-perlombaan. Rangkaian-rangkaian ini sudah kita lalui kegiatan mau baik open turnamen maupun kegiatan antar OPD sudah kita laksanakan. Nanti puncaknya insya Allah tanggal 19 akan kita laksanakan paripurna. Muara Bungo, Tim Redaksi Bungo TV.